bersama saya lagi, Edi Jobili. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang setup intonasi. Kebanyakan dari kita sering mengabaikan intonasi dari sebuah gitar. Kita mungkin hanya tahu sekedar bermain dan kemudian kita mengeluh nadanya meleset, pitch-nya terlalu tinggi atau pitch-nya terlalu rendah. Itu karena gitar yang kita mainkan mungkin belum di setup intonasinya. Untuk itu mari kita coba melakukan setup intonasi. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah digital tuner. Digital tuner seperti ini. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan digital tuner karena digital tuner mengambil sinyal yang pure dari output gitar. Saya tidak terlalu menyarankan untuk menggunakan tuner jepit atau menggunakan tuner dari aplikasi smartphone karena tuner jepit bisa seringkali berubah karena getaran-getaran lain atau aplikasi dari smartphone biasanya bisa terkena dari suara dari lingkungan sekitarnya, jadi tidak begitu akurat. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan digital tuner seperti ini. Hal yang kita lakukan pertama-tama adalah tuning semua string dari string pertama. Sekarang langkah kedua yang kita lakukan adalah kita cek harmoni di fret 12, kemudian kita cocokkan harmoni tersebut dengan nada ketika kita tekan di fret 12, apakah sama atau tidak. Contohnya seperti ini, senar 1 kita petik.
hal yang wajib untuk setiap instrumen gitar atau bass. Saya rasa ini adalah hal yang sangat mudah dan wajib kalian ketahui. Jika merasa ini adalah hal yang cukup sulit atau ini adalah hal yang baru, silahkan datang ke Jobili Guitars. Kita konsultasikan dan akan saya kerjakan. Terima kasih.